di sebelah. Aduh, jatuh lagi kan itu kan. Aduh, aku nggak bisa pakai ini, teman-teman. Makanya jatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel saya. Hari ini saya mau review Samsung A21s. Ini yang terbaru ya, teman-teman. Harganya 1898, tapi karena kita dapat diskon $100, jadi 1700. Anggap aja deh 1800 ya. Dikembaliin 200. Iya, kita kasih 2000, dikembaliin $202. Iya. Mari kita lihat. Uang Indonesia. Dedeng. Udah kayak gimana sih cara bukanya? Tium tium tium. Oh, begini. Lu ini salah. Salah makan rujak Thailand. Yang di sebelah lagi makan rujak Thailand. Jadi jangan lihat yang di sebelah. Aduh, jatuh lagi kan itu kan. Aduh, aku nggak bisa pakai ini, teman-teman. Makanya jam bodoh itu jangan dipelihara. Gitu. Apa? Kita simpannya gitu. Apa? Oh, ini pasti surat-surat yang terjelas. Bahasa Cina lagi. Oke, ini HP-nya. Hey. Ah, saya pilih yang warna biru. Orang punya HP headset. Miliknya mau putih, dia bilang biru. Kayaknya ada putih. Cas-casan. New. Dan ini. Au, jatuh lagi kan? Ini buat ngeluarin SIM card-nya. Itu kan terlalu bodoh. Oh, ini. Ini baru subit. Aduh. Ya. Wah, keren sekali, teman-teman. Kita lihat. Baru ya. Ah. Nah, mari lu masih di sini. Tunggu lah. Ini sedikit lagi. Karena saya nggak punya HP Samsung, jadi saya beli HP Samsung. Kameranya berapa kamera gitu loh. Wow, kameranya ada 1, 2, 3, 4, 5 men. Beneran lo. Jadi fingerprintnya itu ada di bagian belakang. Keuntungan, kerugian. Dompet sudah. Oke, aku mau let's go. Yang pertama kali kita coba itu adalah kameranya. Bagus atau tidak? Aku coba selfie. Bagaimana hasilnya? Au, jatuh lagi. Masa pakai blutol, blutol lebih besar daripada itu. Teman-teman, jerawat-jerawat saya hilang semua. Bersih. Samsung dan Sony penipu. Samsung, Oppo, pokoknya itu semuanya pakai kamera jahat. Yang paling jernih itu cuma iPhone. Yes. Bukan promosi ya, tapi memang kenyataannya seperti itu, teman-teman. Kenyataan yang tidak bisa dibantah dan diganggu gugat. Ini orang kali sementara lihat ini Samsung mau promosi Samsung kok iPhone lagi. Kenapa bosan doyan komen? Jadi nanti judulnya juga lu kasih salah. Main bagus, teman-teman. Review itu Samsung kurang buat dia. Tekan lift dong. Kan lu di atas. Kamu mau kemana? Tekan lift. Mau pulang kah? Cepat kali kau pulang. Hanya begini saja, di lepuk kepala saja. Siap, bos. Iya. Thank you. Kenapa lu di sebelah lagi? Bagus loh. Jadi kameranya kamera belakang belum aku coba. Mau pulang. Lupa apa lagi? Coba kamera belakang. Kamera belakangnya juga bagus, tapi aku mau coba zoom. Di zoom itu kira-kira kabur-kabur enggak, gambarnya pecah enggak gitu.
lupa. Aku zoom karena orang yang paling gendut. Aduh. Kenapa aku review barang elektronik itu penting kita tentang. Saya harus bilang sorry. Kalau di sini tidak pakai sepatu. Oh, dia pergi tidak pakai sepatu, teman-teman. Aduh, memalukan sekali. Mau review apa nih? Teman-teman liatin kameranya, kameranya kalau aduh jatuh lagi kamera belakangnya itu kalau di zoom jelek. Itu tambahan. Itu tahu saya tidak pakai sendal itu kok jelek sekali. Gambarnya pecah. Excuse me, bye. Bye kakak. Kamera depannya bagus, kamera belakangnya juga bagus, tapi kalau di zoom pecah. Dan ini kalau uang Indonesia 1.800, uang Indonesia berapa ya? Kurs hari ini berapa ya, Kak? Kak, boleh lihat kurs hari ini berapa? 1898. 1898. Ini ada kalkulatornya kan? Iya. 1898. Jadi cuit loh. Kalau dia yang lain. Aduh, aku ini mungkin karena udah terlalu lama tidak pakai Samsung jadinya bingung. Oh, ditarik turun aja dah. Berapa lagi tadi kursnya, Kak? 1898. 1800 dikali berapa lagi? 1798. 3.200.000. Oh, mama. 3.236, anggap aja 3.237 lah. Dibulatin aja lah 3.250.000. Ini kalau di Indonesia bisa dapat HP apa ya? Bisa dapat iPhone enggak sih? Vivo, Oppo, Vivo, ya. Ini bisa dapat Oppo yang Oppo yang bagus yang harga ini kalau di sini harganya dengan di Indonesia beda, tapi kualitasnya harus saya bilang beli di Hong Kong kualitasnya lebih bagus. Bukan berarti yang di Indonesia jelek, tapi memang kualitas kalau beli HP di Hong Kong itu lebih bagus, teman-teman. Indonesia kan kebanyakan Cina. Iya. Jadi sekarang aku mau buat Gmail dan mau download WhatsApp, mau download Facebook. Ya. Dan ini ada kakak saya. Hai, ini kakak saya. Si cantik lagi makan rujak dia. Ya. Si rujak. Jadi aku review dia makan rujak, teman-teman. Rujaknya tinggal kuah doang. Oh, special rujak Thailand. Udah iya. Ganti perkanya setiap minggu makan rujak Thailand. Tapi pedesnya itu saya tadi coba dan saya review apa? Kau review rujak? Beneran, karena rujaknya itu pedas banget, teman-teman. Oke, ya udah ya teman-teman ya. Aku udah review. Menurut aku worth it harga segini untuk hanya untuk sekedar nonton atau foto-foto dan teleponan. Tapi kalau untuk kayak mau bikin video atau terlebih untuk teman-teman YouTuber yang kalau pingin bikin video atau ini sih, aku nggak rekomendasikan untuk beli HP ini karena menurut aku zoomnya itu kan pecah. Jadi kalau bisa jangan teman-teman beli kamera atau yang mungkin A71 yang terbaru sekarang kan A71 kan dia ada A21, A31, A51 dan A71. Jadi teman-teman kalau bisa beli yang A71 aja. Tapi ini memang warnanya keren banget, aku suka. Ada cuma dua warna sih, kalau A21 ini warna putih sama warna biru. Ini mau dibilang biru juga enggak, mau dibilang ungu juga enggak, mix kali ya. Ya udah ya teman-teman, terima kasih sudah menonton ya. Saya mau bikin Gmail dulu. Bye bye. Bye bye kakak. Dia kepedasan jadi minum air. Bye teman-teman.